من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, إخوة sekalian, جماعة مسجد الحكمة, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita bimbingannya, hidayahnya, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan segala urusan kita. Dan pembahasan pagi hari ini tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh orang yang melakukan perjalanan jauh. Dalam bahasa Arab artinya safar. Kenapa disebutkan safar? Kata Al-Ghazali rahimahullah, summiya as-safaru safaran li-isfarihi an akhlaqi fa'ilihi. Ya, dikatakan safar itu dalam arti bahasa Arab artinya mengungkap atau menyibak, membuka hakikat dan karakter orang yang safar. Sampai akhlak itu kelihatan pada saat seorang melakukan perjalanan. Kalau orang egois, orang menang sendiri, atau pura-pura sabar, kelihatan nanti waktu safar. Maka pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, saya pengin ada yang menyaksikan seseorang, menjadi saksinya. Ada orang mengatakan, saya siap untuk menjadi saksi. Ditanya oleh Umar radhiyallahu anhu, ata'rifuhu, kamu kenal enggak? Iya, aku kenal. Hal safarta ma'ahu fi safari alladhi yumbi'u an akhlaqihi? Apakah kamu pernah melakukan perjalanan bersama sehingga kamu melihat bagaimana hakikat akhlaknya? Qala la, enggak pernah aku safar bareng dia. Idzan la ta'rifu. Berarti kamu enggak ngerti. Maka safar ini sebenarnya penting di dalam menentukan atau bahkan menguji seseorang. Kemudian safar ini bisa mubah, bisa taat, bisa maksiat. Para ulama mengatakan bahwa safar ini bisa taat, bisa maksiat, bisa mubah. Dan semua metode ataupun model safar ini berkaitan dengan masalah hukum. Sebagian ulama mengatakan bahwa keringanan yang ada dalam safar, melakukan perjalanan jauh, hanya diambil oleh orang yang melakukan perjalanan taat, minimal mubah. Adapun orang yang melakukan perjalanan kemaksiatan tidak boleh mengambil keringanan safar. Sementara pendapat sebagian ulama seperti Hanafiyah, dan ini yang ternyata dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada pembatasan dalam keterangan memberikan keringanan safar. Maka pendapat yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa orang yang melakukan perjalanan safar, sekalipun dari awal dia pengin haram, maka dia tetap boleh melakukan keringanannya. Dan yang dikatakan safar adalah perjalanan yang membutuhkan bekal. Perjalanan yang membutuhkan bekal. Memang para ulama berbeda pendapat berapa jarak yang ditentukan untuk orang yang safar. Ada yang mengatakan jaraknya adalah sehari semalam. Kalau dalam hitungan para fuqaha dulu beberapa farsakh, sehingga dikira-kira sejauh 80-an kilo. Ada yang mengatakan kurang dari itu. Sekitar 5 kilo sampai 10 kilo sudah dikatakan safar. Dan ada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah yang mengatakan bahwa safar itu tergantung kepada kebiasaan orang. Tetapi kebiasaan juga
disesuaikan dengan standarnya orang. Kalau misalkan orang daerah sini ingin ngantor aja di Jakarta Pusat, oh anda mau safar, safar kemana? Ke kantor, kan gak bilang, oh dia safar ya, karena itu sedikit sekali, dekat. Atau orang mau belanja, sebentar ya saya mau safar, kan gak ada orang bilang begitu. Orang mau belanja, belanja aja keluar begitu, tidak safar. Tapi safar adalah perjalanan yang membutuhkan perbekalan, itu namanya safar. Kemudian safar ketaatan, kita tahu seperti orang belajar, orang niat untuk talabul ilm, atau orang safar haji dan umrah, atau seorang berdakwah, ini semua masuk dalam kategori safar dalam ketaatan. Kalau ada pun orang yang melakukan safar untuk keharaman, gambarannya tidak mungkin, tetapi banyak. Contohnya seperti orang yang akan melakukan transaksi haram. Dia punya mitra bisnis, melakukan kesepakatan transaksi sesuatu, ternyata ada gharar yang tidak jelas, atau ada ghisnya, kecurangan, atau ada unsur tambahan, dikurangin, ditunda, yang namanya riba. Dia sudah tahu itu, transaksinya seperti itu, tapi ini akan menguntungkan, maka perjalanan dia dari awal sudah haram. Atau orang menuju sebuah tempat memang tujuannya mencari barang-barang haram, wal'iyadzubillah. Atau orang ketika ke sana dia tahu tempatnya tidak halal atau campur semua sudah. Atau seorang wanita melakukan perjalanan tanpa mahram. Ya. Hukum asalnya ketika dia berkunjung ke keluarganya mubah, akan tetapi ketika dia melakukan pelanggaran, maka perjalanannya dari awal haram. Ini pendapat yang rajih dan sesuai dengan dalil. Meskipun sebagian ulama membolehkan, akan tetapi apa yang diikuti dalam dalil itu yang lebih jelas. Perjalanan mubah, orang berkunjung atau orang ingin rekreasi, dan manfaatnya besar ketika orang keluar dari kampungnya. Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan ada banyak manfaat safar. Ketika orang keluar dari kampungnya, setidaknya wawasannya terbuka. Sehingga tidak seperti kata dalam tempurung, oh kayak gini aja. Sehingga dia tidak terbiasa dengan perbedaan. Maka rata-rata orang yang hanya tinggal di satu daerah, tidak pernah kenal yang lain, lebih dikenal primitifnya, keterbelakangannya, egoisnya. Sementara orang yang sering safar, bertemu dengan orang yang berbeda, dia relatif lebih dewasa dalam bahasa sekarang. Ya. Karena dia ngerti perbedaan itu. Meskipun tidak setiap perbedaan benar sampai dipukul rata. Sebagian orang mengatakan, coba sampean ini kalau mau adil, belajar agama jangan dari Timur Tengah aja. Belajar dari negara barat misalkan. Biar wawasan antum terbuka. Nah, kita katakan apakah benar seperti itu? Kalau kita jadikan sebuah perumpamaan, antum biar adil, yang mau belajar kedokteran, jangan hanya belajar dari dosen kedokteran saja. Belajar dulu dari kuli itu. Ya, belajar juga dari tukang masak. Biar adil. Dan kita katakan itu ngelantur sekali. Ya. Orang mau belajar tentu dari ahlinya. Maka ikhwah sekalian, Nabi SAW menentukan safar itu bisa bernilai ibadah seandainya kita bisa manfaatkan. Dan banyak kelebihannya safar. Termasuk diantaranya adalah doa yang dikabulkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatu da'awatin mustajabatin la syakka fihin. Ada tiga golongan orang kalau berdoa dia akan dikabulkan oleh Allah. Di antaranya adalah da'watul musafir. Doanya orang yang safar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keistimewaan orang yang safar dan berdoa, thumma dzakara ar-rajul, ini dalam Sahih Muslim. Thumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang safarnya sering dan jauh sampai أشعث أغبر, pakaiannya berdebu, rambutnya compang-camping, karena orang safar di zaman itu betul seperti itu, naik onta di tengah padang pasir, kemudian kelihatan sekali bekasnya. Artinya capek sekali dia. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya lagi. Dan dia mengatakan lagi, Ya Rob, Ya Rob.
Ini tentang masalah doa yang gampang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kata Ibnu Rajab rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang berbagai cara untuk doa kita dikabulkan. Safar yang pertama. Yang kedua, menampilkan pemandangan yang rendah, tawadhu. Kemudian yang ketiga, mengangkat kedua tangan. Kemudian yang keempat, tawassul dengan nama Allah Azza wa Jalla. Ya Rabb, ya Rabb. Gitu. Ini adalah penyebab mudahnya dikabulkan doa. Sayangnya orang tadi juga melakukan sebab terhalangnya doa. Wa mat'amuhu haram, makannya dari haram. Wa mashrabuhu haram, minumnya dari barang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga dibeli dari harta haram. Wa khudhiya bil haram, sampai dia makan pun ditumbuhkan badannya dari barang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana dia akan dikabulkan? Kata Ibnu Rajab rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memastikan orang yang kayak begini pasti enggak diterima doanya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan istib'ad. Bagaimana akan diterima ini orang kayak begini? Tapi mungkin saja diterima. Cuman para ulama mengkategorikan orang yang ingin diterima doanya, dia perlu berhati-hati juga dengan makan dan minumnya. Seperti itu. Baik, yang jelas tadi yang kita sebutkan, orang yang melakukan perjalanan ada kesempatan untuk mendapatkan peluang doanya lebih dikabulkan. Ditambah lagi, orang yang melakukan perjalanan, dia mendapatkan keringanan di dalam syariat. Dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "As-safaru qit'atun minal 'adzab." Safar atau perjalanan jauh itu adalah bagian dari siksaan. Karena orang yang betul-betul meninggalkan kampungnya, berjauhan dengan keluarganya, apalagi di tengah perjalanan dia capek, itu adalah hukuman tersendiri. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza qada ahadukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Kalau seorang di antara kalian selesai dari urusannya, cepat pulang, cepat pulang. Hukum asalnya safar itu seperti itu. Maka di dalam syariat banyak keringanan yang diambil. Keringanan ini hukumnya banyak yang sunnah. Hukumnya banyak sunnah. Akan tetapi, sekalipun sunnah, kalau kita kerjakan afdal. Dan banyak kaum muslimin tidak ngerti. Sampai mereka barangkali mengingkari atau menganggap ini adalah ajaran baru. Kenapa sholatnya begitu? Seperti nanti kita akan bahas. Bahwa keringanan-keringanan itu memang tidak seperti hari-hari biasanya. Sehingga ketika orang melihat ini pemandangan yang baru, dia sampai rela untuk memisahkan diri dan sholat sendirian di kamar. Karena melihat saudaranya sholat menggunakan tata cara orang yang safar. Bahkan dianggap, ini sholat orang siapa begini? Ketika melihat ada orang sholat pakai kaos kaki. Mang boleh ini kayak begini? Ya boleh, gak ada salah. Ya. Akan tetapi ketika orang tidak tahu, orang Arab mengatakan, al-jahilu aduwwu nafsihi. Orang bodoh itu musuh dirinya sendiri. Sehingga kadang dia salahkan semua orang, padahal karena dia gak ngerti aja. Gitu. Baik, ikhwas sekalian, di antara keringanan di dalam safar yang ditentukan syariat adalah al-mashu 'alal khuffain, mengusap alas kaki. Dan mengusap alas kaki ini umum, bisa berupa sepatu, bahkan yang sama dengan sepatu seperti alas kaki atau kaos kaki. Hanya para ulama memberikan syarat, kaos kaki atau alas kaki itu menutup kaki dari atas mata kaki sampai atas mata kaki. Karena kalau seandainya dia di bawah mata kaki, berarti tidak ada bedanya dengan sandal dan melepaskannya mudah. Melepaskannya mudah. Dulu di zaman para salaf, orang menggunakan alas kaki, kalau sampai di atas mata kaki, melepasnya susah. Sehingga mereka memberikan keringanan itu. Dan kita pernah mendengar ada istilah ghazwatu dzatir riqa'. Pertempuran yang ketika para sahabat sampai membuat kayak perban di kakinya. Ketika mereka melakukan perjalanan dan kondisi ekonomi sedang minim-minimnya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan satu kendaraan dipakai 5-6 orang. Satu naik, yang lain berjalan. Nanti giliran satunya lagi naik. Otomatis kondisi yang sudah sangat terjal, parah, panas, kaki mereka sampai terluka-luka. Sampai akhirnya mereka robek kain-kain itu, diletakkan di kakinya. Pada saat itu
kaum muslimin dalam kondisi yang memprihatinkan sekali. Itu berangkat perang itu, bukan untuk cari makan itu mereka. Berangkat perang. Dan tidak terbayang seperti zaman kita sekarang, safar yang penuh dengan kemudahan. Kalau dulu orang setengah mati safar. Kemudian para fuqaha berselisih pendapat. Kalau seandainya alas kaki itu tipis atau bahkan robek, artinya bolong, bolong-bolong, apakah ini boleh atau tidak? Sebagian fuqaha mengatakan kalau bolong tidak boleh. Sebagian mereka mentafsil atau merinci, merinci bahwa jika robek itu sampai seukuran misalkan satu telapak tangan, baru tidak boleh. Kalau seandainya kurang dari itu masih boleh. Dan sebagian ulama mengatakan, dan wallahu alam, ini yang dirajihkan. Selama robek itu tidak sampai merubah nama alas kaki, maka itu masih dibolehkan dan dihukumi seperti alas kaki. Contohnya, kaos kaki yang bolong-bolong. Meskipun bolongannya banyak. Sebagian orang memang rizkinya tidak semudah orang lain. Sehingga kalau sholat itu memang menimbulkan keanehan. Karena kaos kakinya bolong-bolong banyak sekali. Banyak jendelanya di bawahnya itu. Allahu Akbar, sujud kelihatan banyak sekali bolongannya. Tapi selama lubang itu tidak merubah nama kaos kaki menjadi gombal, maka itu masih tetap tidak merubah hukumnya. Kemudian ada syaratnya juga ketika menggunakan alas kaki yang akan diusap. Yang pertama, alas kaki itu dipakai setelah orang yang menggunakan wudhu secara sempurna dulu. Ketika orang akan menggunakan kaos kaki sebelum berangkat ke kantor misalkan, atau sebelum seseorang melakukan perjalanan jauh. Kenapa di kantor? Iya, karena mengusap alas kaki tidak khusus untuk orang yang safar saja. Untuk orang yang mukim, tinggal di rumah, berdomisili, dia pun sama, bisa mengusap alas kaki. Hanya waktunya nanti yang diberikan berbeda. Untuk orang yang melakukan perjalanan jauh, dia dibolehkan untuk mengusap alas kaki 3 hari 3 malam. Sementara orang yang tidak safar, orang yang berdomisili di tempat tinggalnya, dia boleh mengusap alas kaki 1 hari 1 malam. Dihitungnya dari kapan? Para ulama berbeda pendapat. Apakah dimulai dari awal batal? Awal batal. Atau awal bersuci? Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Saya akan berangkat ke kantor. Saya mandi dulu. Setelah saya mandi, saya berwudu. Berarti saya dalam keadaan bersuci secara sempurna dari wudu. Setelah saya siap mau berangkat, saya pakai kaos kaki saya. Kemudian saya berangkat ke kantor. Ketika sampai jam 9, saya sempat sholat duha. Setelah itu batal saya. Batal. Lalu, saya juga tidak harus wudu langsung. Karena belum datang waktu zuhur. Begitu datang waktu zuhur, jam 12 misalkan, kayak waktu kita di sini. Lalu saya berwudu. Saya tidak perlu masuk ke kamar mandi. Saya tidak perlu masuk ke tempat mana-mana. Mungkin di tempat kerja yang ada wastafelnya itu, saya berwudu. Setelah itu sampai ke kaki, saya cuma ambil itu, air sedikit, saya usapkan dari ujung kaki, seret, diangkat ke atas, yang kiri juga sama, seret ke atas. Selesai itu. Dari situ dihitung 1 hari ke depan. Ini pendapat yang mengatakan bahwa hitungan 1 hari dihitung dari sejak dia awal menggunakan wudhu masah, mengusap. Ada sebagian ulama mengatakan dari sejak awal batal. Kalau tadi batalnya misalkan jam 9, berarti sampai 9 keesokan harinya. Baik, bagaimana caranya itu? Kalau seandainya dia sholat wudhu, sholat zuhur dia menggunakan wudhu mengusap. Setelah itu dia sholat asar, dia wudhu mengusap lagi. Maghrib seperti itu lagi. Isya dia begitu lagi. Dan sampai dia tidur, sampai dia bangun, dia tidak lepas kaos kakinya, aman. Besok dia wudhu dengan cara seperti itu lagi, sampai jam 9 atau sampai zuhur. Setelah itu waktunya selesai. Waktunya selesai, akan tetapi dia bisa masih melanjutkan dengan cara melepas dulu kaos kaki itu, kemudian dia wudhu secara sempurna, lalu dia pakai lagi kaos kakinya, berlaku sehari berikutnya. Ini untuk orang yang tidak kerja. Dia bisa manfaatkan kesempatan itu. Untuk orang yang safar, dia bisa 3 hari. Afwan, yang pertama tadi untuk orang yang tidak safar ya. Untuk orang yang tidak safar,
dia bisa memanfaatkan fasilitas itu selama satu hari satu malam. Untuk orang yang safar 3 hari 3 malam, ngitungnya sama dengan cara yang tadi di awal itu. Tapi waktunya lebih panjang 3 hari 3 malam. Dan seperti ini bermanfaat sekali untuk orang-orang yang barangkali perlu cepat mengerjakan aktivitas seperti dokter misalkan. Dia kalau seandainya nunggu buka dulu sepatunya, nunggu harus bersuci begitu, capek dia. Ya. Tinggal dia di tempat operasi misalkan, karena ini harus darurat segera diselesaikan. Lalu waktunya sudah mepet waktu sholatnya, dia bisa menggunakan wudhu seperti itu. Sholat di sepatunya pun boleh. Baik, batalnya bagaimana? Sebagian fuqaha mengatakan, jika kita mengusap di atas alas kaki, lalu kita copot alas kakinya, maka batallah wudhu kita. Kita menggunakan kaos kaki, di kantor, jam 9 batal kita. Menjelang zuhur, nanti daripada ribut, rame di masjid, ana wudhu di kantor. Wudhu di kantor menggunakan masah atau mengusap itu. Sampai di masjid, mau sholat, kelupaan dia sambil ngobrol sama kawannya, dilepas kaos kakinya. Mau masuk ke masjid, dilepas kaos kakinya. Para ulama, mayoritas mereka mengatakan bahwa hukum mengusapnya ini batal. Sehingga dia harus wudhu lagi karena batal. Meskipun sebagian ulama mengatakan tidak. Sebagian ulama mengatakan tidak karena ketika dia melakukan wudhu, dia sudah sempurna. Sehingga hadas kecilnya sudah terangkat. Mau dia lepas atau tidak itu urusan berbeda. Seperti contohnya lagi yang lain, ada orang punya rambut begini. Kemudian dia wudhu. Dia mengusap kepalanya. Setelah selesai, tiba-tiba ada tukang cukur. Cukur gratis. Biasanya kalau tukang cukur gratis itu kan kalau di iktikaf, ayo siapa yang mau iktikaf, cukur gratis. Menjelang hari raya. Tapi dia sudah berwudu, kemudian dia gundul. Udah, sekalian gundul aja rambut anak. Digundul, seret gitu. Apakah wudunya menjadi batal sehingga dia harus mengulangi wudunya? Karena tadi wudunya kena rambut. Sekarang rambutnya hilang. Apakah dia harus mengusap kepalanya yang tidak ada rambutnya lagi? Nah, para ulama mengatakan jelas enggak. Jelas enggak? Nah, mereka katakan berarti sama dengan orang yang mengusap alas kaki. Ketika dia mengusap alas kaki, kemudian alas kaki dicopot, kenapa harus mengulang? Ini pendapat sebagian ulama. Kalau kita mau hati-hati, kita mengikuti pendapat mayoritas. Mengikuti pendapat jumhur ulama, ketika kita mengusap alas kaki, maka kita tidak lepas. Kalau kita lepas, berarti kita lebih baik wudhu saja. Nah, ini juga berlaku untuk orang yang mengusap di sepatunya. Kalau dia mengusap di sepatunya, maka ketika akan sholat, sepatunya gak boleh dilepas. Kalau dia mau sholat menggunakan kaos kaki, yang diusap jangan sepatunya, tetapi kaos kakinya. Begitu. Tapi kalau seandainya dia juga ingin melepas kaos kakinya, wudhu sempurna saja. Akan tetapi yang seperti kita garis bawahi tadi, sebagian orang tidak ngerti tata cara wudhu seperti ini sampai bertanya dengan emosi. Kenapa dia sholat gak dilepas itu kaos kakinya? Memang sah itu. Kita katakan bukannya sah, bahkan sunnah. Bahkan para ulama mengatakan wajib dilakukan kalau dia mengingkari sunnah itu. Jadi kalau ada orang mengingkari sunnah, mengusap alas kaki, maka dia dituntut untuk kamu harus kerjakan. Karena kamu membenci sunnah, maka kamu harus kerjakan itu. Ya, sebagian ulama mengatakan demikian. Baik. Hadisnya, hadis Ali radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap alas kaki, beliau mengatakan ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan hari dan waktu untuk pengusap alas kaki dengan 3 hari 3 malam untuk yang safar, 1 hari 1 malam untuk orang yang tidak safar. Kadang orang lagi sakit, demam, dia mau wudu agak berat. Dia kalau pakai kaos kaki enak sekali itu. Pakai kaos kaki diringankan sekali. Baik. Kemudian tadi yang kita katakan disyaratkan untuk menggunakan wudu sempurna sebelum memakai alas kakinya. Ini ada hadisnya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam safar bersama Mughirah. Dan Al-Mughirah Ibnu Syu'bah ini sering membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan alas kakinya. Ketika beliau akan melepas sandalnya, diambil sandalnya. Ketika akan wudhu, dicarikan airnya. Ini sahabat pada berlomba-lomba seperti itu. Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah. Nah, termasuk di antaranya adalah
Al-Mughirah ibn Syu'bah. Ketika beliau akan berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kelihatan begitu, maka Al-Mughirah ibn Syu'bah seperti merundukkan badannya untuk mengambil, melepaskan sandalnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma ala tahiratain au tahiratain." Enggak usah dilepas. Aku tadi ketika makai aku sudah wudu. Maka sekarang aku akan mengusap di alas kaki ini. Ini adalah sunnah di dalam safar. Kalau kita praktekkan, kita dapat pahala. Kalau seandainya kita tidak praktekkan, tidak apa-apa juga. Tetapi yang kita prihatin, ketika orang tidak tahu dan menganggap aneh, maka tidak jarang ketika antum mau sholat, lalu ada orang yang melihat antum kayak kaos kaki ini. Ini kenapa kaos kaki? Ah, sholat sendirilah. Ini ada orang seperti itu. Baik. Ini sunnah pertama, dan itu menjadi keringanan pertama. Keringanan yang kedua adalah menjamak dua salat. Menjamak dua salat ini juga merupakan sunnah untuk salat yang sama waktunya atau rumpunnya, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Dan seperti kita sebutkan, ini juga sebenarnya familiar di tengah kaum muslimin. Sayangnya ada orang yang tidak ngerti. Dan ini ana ceritakan kepada antum. Ana ceritakan kepada antum, ada orang melakukan perjalanan safar di kapal dia, karena dia memang mau tidak mau mengerjakan tugas, bukan lintas kota, bahkan lintas negara. Dan kapalnya membutuhkan safar bukan hanya sehari dua hari, bahkan kadang dua bulan, tiga bulan. Dan sebagian ulama mengatakan, orang yang bekerja di atas kapal, sampai dia membawa keluarganya, tidak turun ke daratan selama berhari-hari, maka dia dianggap sebagai orang yang mukim, karena kapal seperti rumahnya. Ini sebagian ulama memandang seperti itu. Tetapi wallahu a'lam, pendapat yang lebih rajih dan kuat adalah dia tetap safar. Tidak karena dia safar lalu dia bilang ini sudah rumahnya, kayak supir bis misalkan. Supir bis yang dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia. Sudah, bis itu kayak rumahnya. Enggak. Tetap bis itu merupakan sarana dia untuk bersafar. Maka hukum asalnya dia tetap boleh untuk tarakhus atau mengambil keringanan dalam safar. Baik, yang anda ceritakan itu, ada orang bekerja, dia naik kapal, kemudian teman-temannya pada sholat bareng. Ada musholatnya kan di kapal itu, mereka mau sholat. Ternyata ada di antara mereka, tadinya ikut sholat jamaah, tahu-tahu sholat di kamar aja. Ditanya gak ngaku, ternyata dia mengatakan, kalian itu sholat kenapa digabung-gabung? Ini aliran apa? Oh itu ternyata. Jadi dia gara-gara melihat ada orang menggabungkan sholat zuhur sama asar, maghrib sama isya, dia takut akan masuk ke sekte yang baru gitu. Padahal permasalahannya dia enggak ngerti kenapa harus digabungkan dua salat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa menggabungkan dua salat itu. Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isya. Ya. Bil madinati 7 wa 8 min ghairi khaufin wala matar. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggabungkan antara sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya, sholat 8 rakaat dan 7 rakaat. Ya, 8 rakaat berarti zuhur sama asar, 7 rakaat berarti maghrib sama isya. Bahkan di Madinah tidak dalam kondisi safar, tidak ada hujan, tidak ada rasa takut. Kenapa kok Nabi SAW menggabungkan dua sholat itu? Kaila yuhrija ummatah. Ketika ditanya Ibn Abbas, kenapa Nabi SAW melakukan itu? Beliau ingin agar tidak memberatkan umatnya. Artinya menggabungkan dua sholat tidak menjadi ciri khas safar. Kalau ada orang yang membutuhkan, lalu dia ingin gabungkan sholatnya, boleh. Tapi kata Syekhul Islam Taimiyah, tidak boleh sering-sering sehingga dia meremehkan. Kalau ada orang mau operasi misalkan, boleh dia menjamak. Atau dia kecapean sekali. Kecapean sekali, betul-betul dia sampai pusing. Apa? Boleh dia menggabungkan dua sholat. Atau dia takut. Dia takut mau keluar ke masjid, khawatir ada apa-apa. Dan bukan hanya sekedar kekhawatiran bayangan pribadi, bukan. Tetapi karena memang kondisinya tidak nyaman. Seperti orang mau keluar rumah, tapi di depannya ada orang tawuran. Ya, saya baru tahu tawuran di Jakarta. Saya cuma mengikuti berita-berita aja. Pernah sampai satu saat saya hadir ada musabaqah Hifzul Quran itu. Tahu-tahu ada orang rame-rame itu. Orang rame-rame, apa itu? Itu tawuran biasa anak STM katanya. Masya Allah, live ini. Lihat. Ya. Jadi, orang mau keluar, dia khawatir ada batu nyasar. Ya. Nah ini boleh dia sholat di rumah,
untuk digabungkan. Atau ketika hujan. Ketika hujan, orang sudah terlanjur di masjid dan hujan itu deras, maka boleh seorang menjamak antara sholat duhur dan sholat asar. Hanya para ulama mengatakan disyaratkan ketika dia melakukan jamak itu hujan deras. Hujan deras. Misalkan dia sholat duhur, tengah-tengah sholat duhur hujan deras sekali, maka setelah dia salam, dia boleh melanjutkan langsung sholat asar. Boleh melanjutkan seperti itu. Tapi kalau seandainya hujan deras sekali, dia sudah niat mau jamak, ternyata belum salam, hujannya reda, bahkan habis, terang lagi, gak boleh, kata para fuqaha. Ya. Karena yang dijadikan alasan dibolehkannya menjamak adalah meringankan. Sementara tidak ada sebab untuk meringankan atau tidak, karena hujannya sudah gak ada. Itu saja sebenarnya, sebagian ulama mengatakan, tidak semua hujan dibolehkan orang untuk menjamak dua sholat. Di antara mazhab Hanabilah, mereka mengatakan, yang dibolehkan seorang menjamak antara dua sholat kalau menyebabkan wahl atau lumpur. Itu yang membuat orang susah untuk berangkat ke masjid. Dan susah memang kalau kita membayangkan sekarang jalanan semuanya sudah aspal, ada yang dipaving, semua gampang sekali. Kalau dulu ketika orang lewat di jalanan yang licin, kalau dia lewat masuk kakinya itu susah sekali. Ya. Maka ketika dia berangkat, dia mau berangkat untuk sholat berikutnya berat, dijamak sholatnya. Dijamak sholatnya. Nah, tapi wallahu alam, pendapat yang rajih, selama memang hujan itu ya bullu bihi thiyab. Ya, ini yang disebutkan oleh beberapa ulama, selama hujan itu membuat baju basah, maka boleh dia menjamak antara dua salat. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak juga ketika di Muzdalifah. Antum yang pernah haji atau pernah ikut manasik tapi belum sempat haji, mudah-mudahan segera berangkat ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak antara salat maghrib dan salat isya di Muzdalifah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak antara salat zuhur dan asar di Arafah. Hadis sahih dalam Sahih Muslim. Ya, bahkan ada yang Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara salat zuhur dan asar di Arafah, kemudian maghrib dan isya di Muzdalifah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kesempatan itu. Salat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Bahkan ketika safar haji, beliau juga sama. Berangkat melaksanakan salat dengan dijamak. Ini sunnah dan keringanan yang kedua. Keringanan yang ketiga hampir sama, yaitu qasar. Meringkas salat 4 menjadi 2 rakaat. Dan ini memang disebutkan di dalam Al-Qur'an di antara penyebab dibolehkannya karena rasa takut pada saat perang. Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru. Kalau kalian sedang melakukan perjalanan, kemudian kalian akan melaksanakan sholat, tidak apa-apa, sholat 2 rakaat aja, enggak usah 4. Kalau kalian takut akan diserang musuh. Nah, setelah kaum muslimin menang, kemudian negara Islam bertambah, mereka tidak lagi takut di mana-mana mau perang, apakah ini masih disyariatkan? Ada seorang sahabat namanya Ya'la ibn Umayyah. Dia bertanya-tanya kepada Umar radhiyallahu anhu, masa kita masih boleh qasar salat sementara kita sudah aman ini? Maka kata Umar radhiyallahu anhu, ajibtu mimma ajibta. Aku pernah keheranan seperti kamu keheranan itu. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai aku tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya, ma baluna naqsuru shalah waqad aminna? Apa yang membuat kita tetap boleh untuk qasar salat sementara kita sudah aman? Maka Nabi SAW menyatakan, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqata. Ini adalah sedekah Allah yang diberikan kepada kalian. Terima sedekah Allah itu. Dalam hadis yang lain, sahih, Nabi SAW menyatakan, inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuh kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Allah Azza wa Jalla suka kalau pemberiannya dikasih itu diambil sama kita. Sebagaimana Allah suka ketika Allah memberikan perintah yang wajib, kita kerjakan kewajibannya. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan, kalau kita melakukan perjalanan, mana yang lebih afdal, sholat 2 rakaat atau 4 rakaat? Ya. Yang afdal 2 rakaat. Karena di dalam syariat Allah suka kalau kita terima pemberiannya.
Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam hadis yang sahih mengatakan sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar fa kana la yazidu ala rak'atain. Aku sering menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dan beliau tidak pernah salat lebih dari 2 rakaat. Dan kita pernah mendengar perdebatan, perselisihan antara Uthman radhiyallahu anhu dengan Abdullah bin Mas'ud ketika mereka musim haji. Dan musim haji itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meringkas salatnya dari 4 menjadi 2 di hari-hari Mina. Di hari-hari Mina Nabi sallallahu alaihi wasallam salat masing-masing tepat pada waktunya. Salat zuhur di waktunya, salat asar di waktunya, salat maghrib di waktunya, salat isya di waktunya. Hanya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Utsman radhiyallahu anhu lebih memilih salat 4 rakaat. Maka Abdul Mas'ud tentang sunnah lebih afdal daripada yang antum pandang. Tapi Utsman radhiyallahu anhu mandang jamaah haji ini banyak yang awam. Mereka enggak ngerti. Kita khawatir ketika mereka pulang hajian, mereka salat zuhur asar tetap 2 rakaat. Karena mereka melihat kita ini khalifah dan juga orang-orang salatnya 2 rakaat. Tapi Abdul Mas'ud bantah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah di sini dihadiri orang awam juga. Gitu. Tapi beliau tetap salat 2 rakaat. Akhirnya setelah mereka berpisah, ternyata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu salat di tendanya juga 4 rakaat. Akhirnya ditanya oleh para murid dan sahabatnya, "Kenapa antum tadi ngotot-ngotot, sekarang ternyata salatnya juga tetap 4 rakaat?" Beliau mengatakan al-khilafu syarrun. Ya, khilaf berbeda pendapat itu jelek sekali. Tidak apa-apa, Anda mengorbankan sunnah, tetapi persatuan kaum muslimin tetap kita jaga. Apalagi Utsman radhiyallahu anhu adalah khalifah waktu itu. Dan ini merupakan sunnah beliau juga. Ya, merupakan tata cara ibadah yang memang kita diperintahkan untuk mengikuti cara mereka. Kata Nabi SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyina min ba'di." Kalian pegangi sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Baik. Tapi hukum asalnya, kalau kita katakan, mana yang afdol? Afdol yang 2 rakaat. Dan ana sering katakan kepada antum, ketika kita melakukan perjalanan, banyak orang enggak ngerti. Kita sampai di masjid umum, bandara, stasiun, atau di masjid rest area itu. Terminal apalagi ya. Terminal banyak yang enggak sholat, tuh datang rokok aja itu. Ya, maka mereka nebeng toilet aja, Allah musta'an. Tapi yang jelas, ketika kita sampai di masjid-masjid itu, kita ingin sholat digabung biar cepat dan sunnah. Pahalanya besar, ringkas juga. 2, 2, selesai sudah gitu. Tapi orang karena enggak ngerti kebanyakan, jadi kalau mereka jadi imam, mereka bakal sholat 4 rakaat. Kalau mereka menjadi makmum, kadang-kadang mereka ngulang. Minimalnya mereka bertanya-tanya, kenapa ini 2 rakaat ini? Sampai kadang-kadang kita perlu mengumumkan itu. Karena kita safar tidak sendirian, misalkan kita sama 3 orang berjamaah. Lalu kita akan sholat, ternyata makmumnya banyak. Nah, biar mereka tidak bingung nanti dianggap gimana-gimana. Karena bisa jadi, wah ini kok kebetulan kok jubahan semua ini. Wah orang jubahan ini sholatnya malas 2 rakaat aja. Gitu. Kita perlu umumkan, kita safar, kita mau sholat 2 rakaat. Yang mau sempurnakan silahkan sempurnakan. Karena bisa jadi di antara mereka ada yang bekerja di situ, itu mereka harus sempurnakan. Nah, yang repot ini yang tidak ngerti itu. Yang tidak ngerti dia ikut salam tapi setelah itu mengulang. Jadi 6 rakaat dia sholat itu. Ya. Ini repot sekali, ya. Maka kalau seandainya memang kita masuk ke masjid ternyata sudah ada orang yang melakukan sholat lagi, kita enggak perlu, "Oh, ana mau sunnah, ana mau sholat 2 rakaat." Sholat sendiri sama jamaah. Di sana ada jamaah, di sini ada jamaah. Ini juga repot. Ya. Karena para ulama mengatakan tidak boleh melakukan atau mengadakan 2 jamaah dalam satu tempat. Ya, dan ini orang banyak tidak perhatian. Masjid tidak terlalu luas, tapi di sini jamaah, di sini jamaah, di sini jamaah, di sini jamaah. Kenapa gitu? Dan merasa mungkin imam kami lebih afdal gitu. Akhirnya kalau enggak sholat sendiri dengan imamnya, enggak mantep. Ini keliru juga. Kita sebagai orang yang mengerti dan kita ingin melaksanakan sunnah 2 rakaat, tapi ternyata sudah ada sholat jamaah di situ, sudah ikut. Ternyata dia sholat 4 rakaat. Mana kita masbuk lagi? Coba kalau kita masbuk untuk orang yang sholat 2 rakaat, kan nambah 1 aja. Ini gara-gara sholat 4 rakaat, kita nambah 3 gitu. Nah, tapi harus nambah 3. Tidak ada masalah daripada kita sholat bikin jamaah sendiri. Kecuali kalau kita akan menunggu. Karena dia antar lagi salam. Tidak ada masalah insya Allah. Kita tunggu dulu sampai dia selesai baru kita sholat. Ini tidak masalah.
Meskipun kadang-kadang kayak begini juga menjadi sesuatu yang menarik perhatian. Ini kenapa enggak masalah sama kita ya? Gitu. Tapi ala kulli hal ini sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sering menggunakan qasar atau meringkas salatnya menjadi 2 rakaat daripada 4 rakaat. Kemudian safar yang dibolehkannya seseorang untuk mengqasar salat kita sebutkan tadi adalah masafah atau jarak tempuh yang disebutkan para ulama, ada yang mengatakan 80 kilo, ada yang mengatakan kurang dari situ, dan ada yang mengatakan tergantung penilaian masyarakat. Tergantung penilaian masyarakat. Hanya pun seandainya kita akan merojihkan pendapat Syekhul Islam misalkan, yang mengatakan apa yang dinilai masyarakat itu safar, berarti itu boleh dikatakan safar. Nah ini tentunya bukan untuk orang yang terlalu sering safar. Orang yang terlalu sering safar, dia akan menilai ini bukan safar kok, udah biasa ke Eropa misalkan, dia cuma mau ke Jawa Timur aja, ah naik pesawat juga kayak orang naik angkot gitu. Dulu ada, kita punya kenalan itu, kita kalau mau pulang dari Saudi ke Indonesia, nabungnya lama gitu. Karena orang mau pulang dari Saudi ke Indonesia itu sama seperti orang Indonesia mau umroh itu kan. Ya, jadi nabungnya lama. Ada orang, dia bisa pulang bolak-balik itu dalam satu semester bisa sampai 4 kali, 5 kali. Oh ini naik angkot aja, ini ke Indonesia gitu. Ya, orang yang kayak begini kalau ditanya, antum mau safar? Enggak, cuma main ke situ aja. Ke Indonesia ini. Main. Nah ini gak menjadikan patokan orang kayak begini. Atau orang mabukan, gak bisa safar. Kayak gini kalau ditanya, ngaco juga itu. Wah mana safar, naik bis sampai mabuk-mabuk. Ternyata cuma 40 kilo. Ya, masalahnya anak kayak begitu dulu. Ya, dulu kita ada pengajian, awal-awal anak pulang dari Madinah, liburan begitu, gak biasa naik motor, gak bisa naik motor itu. Ada pengajian, ustadz pengajian habis Jumat. Anak berangkat dari sana naik bis lama sekali muter-muter. Kebetulan juga rutenya itu kalau naik bis muter gitu. Sampai sana anak pengen jamak sholat anak, mau qasar gitu. Anak tanya ke ustadz senior di sana, ustadz anak boleh gak qasar sholatnya? Enggak, antum deket itu. Kalau antum naik motor, cepat setengah jam sampai itu. Oh subhanallah. Nah orang kayak begini, ditanya, ini safar? Safar banget ini. Karena dia memang gak kuat naik kendaraan. Ya ini gak jadikan patokan. Baik. Kapan orang mulai dibolehkan qasar? Hukum asalnya, orang kalau sudah menempuh perjalanan itu sudah dibolehkan qasar. Nah, sebagian fuqaha mengatakan kalau dia sudah mufaraqatul bunyan, sudah meninggalkan bangunan-bangunan kampungnya. Antum yang pernah ke Saudi, antum tahu bagaimana antum di Madinah kemudian antum menuju Mekah, nanti akan bertemu dengan pintu gerbang Madinah. Itu sudah antum enggak lihat rumah lagi biasanya. Sudah sahra aja itu, padang pasir aja. Nanti sekitar 80 kilo dari Madinah ada daerah namanya Yuthmah atau Yatimah gitu. Itu mulai kelihatan lagi bangunan-bangunan. Nanti setelah itu hilang lagi. Padang pasir lagi. Nanti menjelang ke daerah Mekah. Nah sebelumnya itu yang ada pemeriksaan-pemeriksaan itu. Mulai kelihatan satu rumah, dua rumah. Gitu. Maka para fuqaha menjadikan mufaraqatul bunyan. Meninggalkan bangunan-bangunan kampung sebagai tanda orang itu sudah mulai safar. Kalau dia masih melihat bangunan berarti dia belum safar. Cuman patokan seperti ini mungkin tidak berlaku di Indonesia. Dia safar 400 kilo, bangunannya nyambung terus itu. Itu hampir itu Indonesia itu nggak cukup untuk nampung warganya. Ini negara sudah begini, sudah repotnya ekonominya, banyak orang demo di sana sini. Belum tahu yang di luar-luar sana TKI-TKI banyak banget ya. Nah, tapi maksudnya patokan itu barangkali tidak cocok kalau di Indonesia. Sehingga wallahu alam, para ulama menyebutkan bahwa yang jelas ketika dia sudah mulai jauh dari perjalanannya, maka boleh dia melakukan qasar. Dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil madinati adh-dhuhra arba'an wa bidil hulaifatil 'asra rak'atain. Kita dulu salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih di Madinah salat zuhur 4 rakaat karena belum mulai safar. Begitu kita sampai di Dzulhulaifah itu miqatnya orang Madinah yang akan ihram, akan umrah atau haji. Maka begitu kita sampai ke Dzulhulaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar sudah 2 rakaat. Padahal Dzulhulaifah
dengan Madinah jaraknya hanya sekitar 15 kilo. 15 kilo saja. Orang kalau naik bus dari hotel menuju ke tempat itu, miqat itu yang sekarang dikenal dengan Bir Ali itu, Abyar Ali, itu cuma 15 menit. Bahkan mungkin kurang. Kalau naik mobil kadang-kadang orang mau ihram itu enggak mampir. Dia hanya nih sekarang nih miqat di sini. Ayo kita talbih labbaik Allahumma umrah, jalan lagi sudah. Dekat sekali. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu beliau karena akan melakukan perjalanan jauh. Kalau orang sudah melakukan perjalanan jauh, begitu dia sudah meninggalkan kampungnya, boleh dia mulai mengqasar meskipun jarak yang ditempuh sekarang ini masih sedikit. Kita sudah niat misalkan mau ke Jawa Timur sekarang. Kalau kita berangkat, sudah meninggalkan Jakarta. Kita sudah mulai masuk ke area ya perbatasan lah. Ya perbatasan, kita keluar sudah. Ini sudah boleh kita mengqasar sholat. Kalau kita sudah tinggalkan Jakarta. Tapi para masyayikh kita mengatakan, kalau kalian masih di Madinah, jangan mulai mengqasar. Karena kalian sebenarnya belum safar. Bisa jadi, Allah halangi kalian dari safar. Allah halangi kalian dari safar. Contohnya, kita ini dari Jami'ah dulu menuju ke bandara, ada sekitar 35 kilo. 35 kilo jauh. Tetapi sampai bandara kita masih di Madinah. Kita masih di Madinah, mungkin saja berangkat, mungkin kan enggak berangkat. Bisa jadi, oh visanya ketinggalan, paspornya hilang. Nah, anak pernah cerita kayak begini, adik anak pernah kayak begitu. Ya, jadi dia gagal safar, sudah tinggal naik pesawat. Tinggal naik pesawat, tahu-tahu dia iseng aja buka paspornya. Gak ngerti itu paspor anak. Karena nama kita bareng tuh sama. M.H. Hasan nih di sini nih, absennya nih di sini. M.H. Hasan Ayatullah gitu. Ini yang beda itu di tengahnya aja, M.H. Hasan Nasrullah. Itu pekerja, gak yang di kampus, gak yang di imigrasi. Kok yang gak perhatian semua itu? Jadi masuk pertama check in, kemudian pemeriksaan semuanya lewat-lewat aja. Padahal ada 3 kali pemeriksaan itu. Sampai duduk begini dia lihat, loh ini kan punya abang Ana. Balik dia tanya ke petugas imigrasi terdekat, dia bilang ini bukan paspor Ana, ini punya kakak Ana. Loh ente siapa yang masukin? Siapa yang masukin itu? Oke balik lagi gagal dia berangkat. Tapi orang kayak begini, kalau dia sudah sholat 2 rakaat qasar, ya kalau sudah 2 rakaat sholat qasar ternyata dia nggak jadi safar. Makanya dia tidak dibolehkan seperti itu. Dan orang yang sudah berjalan itu baru. Seperti juga disampaikan oleh para ulama, kalau kita misalkan mau melakukan perjalanan, maka kita tidak boleh batal dulu sampai kita mulainya. Nah, maka ini keringanan setelahnya, yaitu bolehnya seorang ketika safar membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Tapi nanti diganti. Diganti. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu. Dan dalam Al-Qur'an disebutkan syahrur ramadhan alladzi unzila fihi al-qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyashum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang melakukan perjalanan kemudian dia membatal, silahkan diganti di hari-hari yang lain dan itu tidak apa-apa. Para ulama mengatakan, mana yang lebih afdal untuk orang yang safar? Apakah berbuka atau tetap puasa? Dan banyak yang mengatakan yang afdal adalah berbuka. Seperti pendapat yang tadi, karena ini adalah rukhsah dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang dipilih oleh beberapa ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah. Dinukil bahwa beliau pernah satu saat diceritakan oleh orang-orang terdekatnya melakukan perjalanan naik pesawat habis asar. Naik pesawat habis asar, kemudian beliau minta, ini sudah mau maghrib ini, bukan hanya habis asar, bahkan hampir maghrib. Beliau kemudian minta, tolong saya diambilkan air. Syekh, ntar lagi maghrib. Enggak, anda minta air, sekarang anda mau minum. Padahal safar enggak capek. Orang naik pesawat, AC, kemudian cepat juga perjalanannya. Tapi beliau ingin mempraktekkan rukhsah itu. Betul-betul tasannunan. Betul-betul sunnah. Keringanan dalam safar diambil, karena itu keringanan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, memang para ulama, sebagian mereka mengatakan yang afdal, dia membatal. Ada sebagian ulama mengatakan, yang afdal adalah berpuasa untuk orang yang mampu. Kalau ternyata dia tidak mampu, maka yang afdal baru dia berbuka. Di antara dalilnya adalah firman Allah lagi, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu berpuasa itu lebih baik. Artinya dalam kondisi safar pun kalau puasa dia lebih baik. Kemudian ada hadis dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dalam perjalanan jauh, tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang yang sampai dikerumunin, kemudian dipayungin. Ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini apa? Mahyam, ini ada apa orang rame-rame?
Qalu sha'im. Ini ada orang tetap puasa gitu. Dia safar tetap puasa. Maka Nabi SAW menyatakan, laisa minal bir as-sawmu fi as-safar. Tidak merupakan bagian kebaikan seseorang memaksakan puasa di perjalanan. Tetapi para ulama mengatakan, kenapa orang itu dikatakan tidak baik dia berpuasanya? Karena pada saat itu sebenarnya dia sudah keberatan. Tapi paksain itu. Dia memaksakan. Bahkan dalam beberapa riwayat, Nabi SAW pernah bersafar dalam kondisi yang panas. Sehingga ada sebagian sahabat berpuasa, sebagian sahabat yang lain tetap membatal. Ini berpuasa, ini membatal. Falam ya'id as-sha'imu 'ala al-muftir wala al-muftir 'ala as-sha'im. Masing-masing dari dua madhab tidak menyalahkan madhab yang lain. Artinya para sahabat memilih untuk berpuasa, tidak menyalahkan yang berbuka. Orang yang berbuka tidak menyalahkan yang berpuasa. Tetapi ketika mereka melakukan perjalanan, kemudian istirahat, yang puasa ini lemas sampai tepar itu semua. Ya, saya betul-betul kecapean. Akhirnya yang berjasa adalah orang-orang yang berbuka. Mereka bikin tendanya, mereka menyiapkan kebutuhannya. Sampai Nabi SAW puji mereka. Zahabal muftiruna al-yawma bil ujur. Orang-orang yang berbuka, mereka dapat pahala sekarang. Karena mereka bisa menolong dan membantu kawan-kawannya. Akan tetapi, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wallahu alam, pendapat yang lebih mudah adalah ketika kita bisa puasa, kita puasa. Tetapi kalau seandainya kita berat, maka kita tidak puasa. Karena bagaimanapun juga, orang yang safar, kemudian dia berpuasa Ramadan, dia masih punya teman banyak untuk berpuasa. Bahkan ketika kita pernah waktu itu naik pesawat dan Ramadan, dan antum tahu patokan untuk berbuka adalah bukan jam tetapi terbenamnya matahari, ya kan? Terbenamnya matahari. Kalau matahari belum terbenam, mau terlambat, mau cepat, tetap kita tidak boleh berbuka. Nah, pernah kita naik di Jakarta jam sekitar jam 3:30, jam 4 kita naik pesawat itu. Mestinya di waktu Jakarta jam sudah berbuka kita. Tapi karena kita menuju ke arah barat, jadi kita mengejar matahari, ya kan? Mengejar matahari. Jadi orang sudah berbuka itu sudah mungkin kenyang-kenyang, selesai tarawih kita masih berpuasa. Anda lihat itu ini sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam 9. Itu di Saudi kalah itu. Ya, di Saudi itu kita puasa sampai jam 7 itu maksimal, itu musim panas. Ini jam 9 kita puasa itu. Ya lumayan untuk cerita lah. Tetapi maksudnya, ketika kita menunggu ini makanan, kita harus menunggu sampai matahari tidak kelihatan. Tetapi subhanallah, semua penumpang tidak ada yang minta makanan. Maksudnya di pramugari itu keliling dia. Keliling dia apa? Puasa ya sudah lewatin, puasa sudah lewatin. Itu yang enggak puasa kalau mau makan sendiri kan enggak enak tuh. Nah, ini kalau di Ramadan, orang melakukan perjalanan, dia masih punya teman banyak untuk berpuasa. Kalau nanti dia berbuka dan mengqadha, waktu mengqadha dia enggak ada teman. Maka kata sebagian ulama, barangkali kalau dia puasa Ramadan dia lebih ringan. Begitu. Tapi ini tergantung bagaimana kondisinya. Bahkan sebagian orang mabuk juga kalau safar itu, sehingga dia puasa tidak kuat. Yang jelas ini menjadi pembahasan pada keringanan safar. Kapan mulai berbuka membatal? Ini tadi kita sebutkan. Kalau dia mulai safar, maka dia sudah dibolehkan untuk membatal. Tapi kalau belum, nggak boleh. Contohnya, saya niat ini, saya udah beli tiket. Ini sekarang Ramadan, anak akan safar ke Jawa Timur. Tiket anak nanti jam 12 siang. Dari pagi anak sudah nggak puasa, itu nggak boleh. Ya. Karena bisa jadi jam 12 anak ketiduran, akhirnya anak nggak berangkat. Atau tiba-tiba di-cancel, atau yang seterusnya. Nah, maka para ulama mengatakan, kita mulai boleh untuk melakukan keringanan itu pada saat kita sudah mulai safar. Kalau belum, tidak boleh. Kemudian, berikutnya, untuk keringanan orang yang melakukan perjalanan, dibolehkan untuk sholat di atas kendaraan. Tetapi, yang dibolehkan itu adalah sholat sunnah. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukan sholat fardu di atas kendaraan. Kana Rasulullah SAW yusabbihu ala zahri rahilatihi qibala ayyi wajhin tawajjah. Walam yakun Rasulullah SAW yaf'alu dhalika fis salatil maktubah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam sering melakukan salat sunnah di atas kendaraan, mau mengarah ke arah mana saja, mau belakang kiblat, arah kiblat, menceng ke kanan ke kiri, enggak ada masalah. Itu semua selama salatnya sunnah. Adapun salatnya fardu, Nabi sallallahu turun. Dalam riwayat Bukhari dikatakan illal faraid, kecuali salat fardu beliau turun. Ini kalau kita bisa turun, kalau pesawat mau turun gimana, terjun gitu, susah. 9 jam pasti ada sholat yang kita lakukan di atas pesawat, terutama kalau kita dari arah Saudi ke Indonesia. Perjalanan itu kalau nggak sore, malam rata-rata pesawat itu. Otomatis kita pasti akan dapat sholat subuh di atas. Ya sudah, kita sholat begitu. Akan tapi kalau sholat sunnah lebih gampang. Mau menghadap kemana, bebas. Di atas kereta kita mau sholat, bebas. Jadi intinya, ini keringanan lain. Untuk orang yang melakukan perjalanan, dia boleh melakukan sholat sunnah di atas kendaraan, mau sambil duduk, mau sambil berdiri, mau menghadap kiblat atau tidak, mau pakai tayamum, bebas. Taib. Tapi kalau sholat fardu, selama kita masih bisa lakukan di bawah, ini yang hukum asalnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berhenti untuk melaksanakan sholat fardu. Kemudian di antaranya, ketika ada orang melakukan perjalanan atau sakit, kalau orang ini sudah terbiasa menjaga ibadahnya, sholat jamaah gak pernah ketinggalan, dia tidak pernah ketinggalan sholat jamaah, dan sekarang dia safar, otomatis jamaah itu tidak wajib. Memang sholat jamaah tidak wajib untuk orang yang melakukan perjalanan. Sekarang masuk waktu zuhur, dengar azan di mana-mana, azan, 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 kita gak jamaah, ntar aja ana mau nunggu rest area, mau kita sholat sendiri jamaah zuhur sama asar, dua rakaat juga qasar, gak apa-apa. Karena hukum asalnya, orang yang melakukan perjalanan tidak wajib untuk berjamaah. Taib. Akan tetapi, ketika ada orang yang tidak melakukan jamaah, berarti dia kehilangan pahala jamaahnya. Tapi dalam hadis dikatakan, enggak. Selama dia memang disiplin untuk melakukan jamaah pada saat tidak safar, maka ketika safar, Allah akan tetapkan dia dapat pahala itu sempurna. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرْ kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Kalau ada seorang hamba, dia melakukan perjalanan, entah safar atau sakit, maka Allah akan tetap tuliskan dia mendapat pahala seperti tidak sakit dan tidak safar. Nah, ini kelebihannya untuk orang yang melakukan perjalanan. Apalagi ditambah kalau dia melakukan sunnah, mengqasar sholat, menjama' sholat, atau dia berwudu dengan masah, dia dapat pahala itu. Seperti itu. Baik. Ini sudah habis waktunya ya. Sampai 6:15 ya, masih panjang, masya Allah. Sholat syuruk itu ya, ini sholat syuruknya 6:15, 6:20. Iya, ini yang ingin apa namanya kita sampaikan. Di banyak masjid jamaah itu ketika semangat mereka nunggu sholat syuruk sambil mengikuti pengajian. Begitu pengajian selesai, mereka langsung sholat syuruk. Kadang-kadang pengajian selesai sebelum waktunya, mereka langsung sholat syuruk, salah itu. Ditambah lagi, kadang mereka melihat hanya di jam masjid, syuruknya jam berapa. Begitu terbit jam 6 misalkan, lalu mereka yang sholat itu salah. Karena justru kita dilarang untuk sholat tepat matahari terbit, gak boleh. فَإِنَّهَا تَطْلُوحِينَ تَطْلُوْ بَيْنَ قَرْنَ الشَّيْطَانِ. Kata Nabi SAW, matahari ketika terbit itu terbit di antara dua tanduk setan. Dua tanduk setan. Maksudnya kita gak boleh sholat di situ. Tapi bagaimana? Kita tunggu selama sekitar 1/4 jam seperti kata Syekh Muhammad SAW. Dan itu waktu awal dibolehkannya sholat istisqa, sholat hari raya, ketika kata fuqaha mengatakan ini sudah naik sekitar 2 tombak. Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, dikira-kira sekitar 1/4 jam. Jadi kalau di masjid itu terbit jam 6, berarti kita tunda jam 6, 1/4, begitu. Kecuali kalau masjid sudah nambah. Sholat syuruk di tempat kami sekian, itu karena sudah ditambah 15 menit, nah itu nggak apa-apa. Itu. Baik. Kemudian ikhwah sekalian, para ulama memberikan beberapa sunnah juga untuk orang yang akan melakukan perjalanan. Yang pertama, sebelum dia berangkat dianjurkan untuk istikharah kalau seandainya memang dia membutuhkan keputusan. Ya, dia bingung ini safar apa enggak, safar apa enggak. Istikharah saja. Istikharah itu artinya minta persetujuan Allah atau minta pilihan Allah. Istikharah doanya ma'ruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya istikharah seperti mentalqin Al-Qur'an, alias perhatiannya betul-betul
ditekankan, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna istikharata fil umur kama yuallimuna surata minal Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami istikharah dalam semua perkara seperti ngajari Quran, ditalqin gitu. Nabi SAW mengatakan, "Idza hamma ahadukum bi amrin falyarka' rak'atain min ghairi al-fariidah tsumma liyaqul." Kalau ada orang di antara kalian galau mau mengerjakan apa, sudah siap-siap salat 2 rakaat, tapi bukan salat fardu, tapi salat sunnah. Setelah itu dia berdoa, "Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal 'adzim." فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. هذا صحيح عن رواية البخاري. Kita berdoa, "Ya Allah, ini aku minta pendapatmu. Aku juga minta agar engkau takdirkan untukku. Karena engkau lah yang mengetahui perkara gaib, aku tidak ngerti. Dan engkau maha mengetahui dari segala yang tidak nampak. Ya Allah, seandainya urusan ini," nah urusan ini disebutkan. "Aku mau beli kendaraan, aku mau beli rumah, aku mau milih pekerjaan ini, aku menikahkan ini." Nah ini semua disebutkan. "Aku mau belajar di mana?" Ya. "Kalau seandainya belajarku ini, pernikahan ini adalah baik untuk agamaku, kemudian urusan duniaku, baik yang cepat maupun lambat, maka mudahkan untukku, takdirkan untukku dan berikan keberkahan di situ. Tapi kalau seandainya ini berbahaya untuk agamaku, untuk duniaku, baik cepat maupun lambat, ya Allah palingkan aku darinya dan palingkan dia dari aku, dan carikan yang terbaik untukku agar engkau bisa ridhai aku." Jadi ini kita minta ridhanya Allah. Kita minta pilihan Allah. Kalau kita punya pilihan, maka kita minta sama Allah Azza wa Jalla, ini pilihan benar apa enggak? Kalau ternyata enggak benar, ya Allah palingkan. Baik, hasilnya bagaimana? Kadang orang istikharah sampai bolak-balik. Karena enggak, belum dapat jawaban. Emang tahu ada jawabannya? Ya. Jawaban yang sebenarnya dari istikharah itu adalah apakah aktivitas itu terlaksana apa enggak? Orang menyangka bahwa orang setelah istikharah pasti mimpi. Anak mau beli, ternyata di sana mimpi mengerikan, berarti enggak benar. Ini belum tentu jawaban, karena bisa jadi dari awal dia sudah enggak enak tuh. Dia kekhawatiran, takut-takut, akhirnya kebawa mimpi. Itu bukan menjadi satu-satunya. Meskipun kadang-kadang ada firasat lewat mimpi, tetapi itu bukan jawaban satu-satunya. Tapi intinya kalau kita misalkan mau milih satu aktivitas, ternyata terlaksana, berarti Allah ridha. Karena seandainya Allah tidak ridha, kita akan dibuat saja ngerti-ngerti enggak jadi sudah. Apa aja alasannya? Tiba-tiba sakit, tiba-tiba enggak jadi, nah, seterusnya. Baik. Kemudian dalam masalah safar, jangan sampai kita terbelenggu dengan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah yang ada keyakinan-keyakinan sesat. Kalau melihat ada burung hantu jangan berangkat, nanti sial itu, kualat di jalan. Kalau ternyata awal kita keluar rumah lihat kecelakaan, jangan sudah berangkat, ini firasat, nanti jangan-jangan kamu kecelakaan lagi tengah jalan. Orang kayak begini ini terjerumus ke dalam perangkap tiyarah. Tiyarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Orang yang sampai enggak jadi melakukan aktivitas apapun setelah dia melihat sesuatu, maka dialah yang masuk dalam tatayyur. Tatayyur itu memiliki keyakinan-keyakinan Arab jahiliyah dulu kuno. Lihat kunang-kunang, oh jangan-jangan ada tamu ini. Nah, lihat kupu-kupu, oh iya kayak begini ada tamu. Kalau kunang-kunang itu dalam keyakinan orang Arab jahiliyah, dibilang itu adalah kukunya orang mati yang akan menuntut balas orang yang membunuh. Ya. Bahkan ada syairnya, dia mengatakan, "Uskuni uskuni, kasih aku minum darah." Itu arwahnya gentayangan. Dari mana arwah gentayangan? Roh itu kalau sudah mati, dia dikembalikan kuburan. Imma dia akan dihukum, diazab, atau dia dikasih nikmat. Gentayangan gak ada waktu lah untuk gentayangan. Ya, kasih aja sudah itu. Subuhan kalau dia balik, sudah biar balik sekalian. Ya, tapi orang-orang jahiliyah mereka punya keyakinan itu, orang di kita ngikutin aja. Berarti ini bukan barang baru. Ada salafnya. Ya, salafnya siapa? Itu orang-orang Arab jahiliyah itu.
Ya, orang ketika akan perjalanan enggak boleh punya firasat-firasat yang didasarkan pada takhayulat seperti itu. Ketika melihat ada burung hantu, enggak jadi berangkat. Kalau dulu ada orang-orang Arab jahiliyah akan safar, mereka melakukan zajrut tayir. Ada burung, kemudian burung itu diusir. Duk, gini. Nah, mana kelarinya dia? Kalau larinya ke arah kanan, oh berarti aman. Kita berangkat. Kalau ke arah kiri, oh jangan. Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang terbelenggu dengan tatayur atau keyakinan-keyakinan seperti ini, sampai akhirnya dia tidak jadi berangkat, maka dia yang melakukan kesyirikan itu. Qalu ya Rasulullah, fama kafaratu dhalik. Kalau ada orang seperti itu, dendanya apa? Nabi SAW mengatakan, hendaklah dia mengatakan, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Hendaklah dia berdoa itu. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali dari engkau. Tidak ada keyakinan apapun kecuali dari engkau semuanya. Dan hanya Allah, engkaulah satu-satunya yang menjadi Tuhan yang berhak disembah. Baik. Kemudian yang perlu diingatkan juga dalam safar, perlu seorang persiapan. Biar tidak mengganggu atau merepotkan orang. Sampai disebut dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, min karamir rajuli thayyibu zadihi fi safarihi. Di antara tanda kedermawanan orang ketika dia melakukan perjalanan, dia membawa bekal yang cukup biar tidak merepotkan orang lain. Kemudian memilih teman menjadi sebuah sunnah. Memilih teman di safar menjadi sebuah sunnah. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, "Law ya'lamun nasu ma fil wahdati ma sar raqibun bilailin wahdah." Kalau seandainya orang-orang ini tahu apa yang aku tahu tentang semua urusan yang gaib, misalkan yang aku diberitahu oleh Allah Azza wa Jal, maka tidak akan ada lagi orang yang berani safar tengah malam sendirian. Bahkan ada hadis yang sahih mengatakan, ar-raqibu syaitan, war-raqibani syaitanan, was-salathatu raqbun. Kalau ada orang safar sendirian, dia ini kayak setan. Kalau dua orang saja, dia kayak dua setan. Kalau dia sudah tiga orang, maka dia adalah rombongan orang yang safar. Hanya Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahwa perintah ini berkaitan dengan orang di zaman dulu yang melakukan perjalanan tengah malam di tengah padang pasir, tidak ada orang. Khawatirnya nanti ketika ada apa-apa, enggak ada yang nolong. Begitu. Nah, sedangkan sekarang, kalau orang naik kendaraan umum, ada rombongan lain, penumpang lain, sudah cukup itu. Bahkan kalau ada orang yang menggunakan kendaraan pribadi di jalan raya, di tol gitu, tapi ada kendaraan lain-lain lagi, maka sebenarnya tidak masalah itu. Itu sudah kita anggap sebagai kawan dalam safar. Seperti itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar ada yang ditunjuk sebagai ketua rombongan kalau perjalanan itu lebih dari tiga orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Idza kharaja thalathatun falyu'ammiru ahadahum." Kalau seandainya ada tiga orang yang melakukan perjalanan, hendaklah mereka tunjuk satu orang sebagai pimpinannya. Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, orang yang ditunjuk sebagai pimpinan rombongan sudah semestinya menjadi orang yang paling bijak, paling sabar. Kemudian kalau mau milih teman, kata Al-Ghazali rahimahullah, pilih orang yang paling nyambung. Kalau tidak nyambung itu khawatirnya ada apa-apa, yang namanya enggak nyambung ya. Jadi ngobrol gak enak, mau saling nolong gak enak, gitu. Terus gak mau bisa saling tolong menolong, gak bisa juga. Gitu. Maka kalau bisa yang ideal itu safar dengan orang yang seumur, kemudian satu tipe, dan bisa saling mengingatkan. Itu bagus sekali. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mensunnahkan kalau kita bisa mengucapkan selamat tinggal dan selamat jalan dengan doa, ini bagus. Dalam riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man arada an yusafir falyaqul liman yukhlif astaudi'ukum Allah alladhi la tadhi'u wada'i'uh." Untuk orang yang akan berjalan, perjalanan jauh, safar, kalau dia bisa mengatakan kepada orang yang ditinggalkan, "Astaudi'ukum Allah alladhi la tadhi'u wada'i'uh." Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak bakal hilang amanah-amanahnya. Nah, ini bagus. Dan sunnah. Kalau seandainya dia berwasiat, bagus juga. Tolong ana punya ini nanti dibayarkan, atau ana mau ketemu sama ini, tolong disampaikan ini, atau barangnya ini nanti dikasihkan. Ini bagus sekali. Nabi SAW sebelum hijrah, beliau
mengembalikan semua amanah-amanah yang beliau amban. Kemudian untuk orang yang akan melepas kepergian, kalau seandainya dia bisa mendoakan, bagus sekali. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau melepas kepergian seorang sahabatnya, "Uwaddi'uka kama wadda'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaudi'u Allah dinaka wa amanatika wa amanataka wa khawatim 'amalik." Aku titipkan kamu kepada Allah, agamamu, amanahmu, dan semua kesudahan amalmu. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah mengatakan, "Zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassarakal khaira aynama kunt." Semoga Allah memberi kamu bekal ketakwaan, mengampuni dosamu, dan memudahkan urusanmu dimanapun kamu berada. Jadi ini bukan hanya nangis-nangis aja, akan tetapi anjurannya itu saling mendoakan. Saling mendoakan. Kalau dibacakan surat bagaimana? Ini mau berangkat nih, bacain surat Yasin misalnya. Kalau dibacakan surat Al-Baqarah gitu. Nah ini kalau seandainya dipandang itu adalah sunnah, maka kita butuh dalil. Kita butuh dalil. Kalau seandainya tidak ada dalilnya, kenapa kita harus capek-capek untuk baca? Kan baca Quran betul, bagus, bagus betul. Tapi untuk mengatakan itu doa untuk lepas kepergian, ini butuhkan dalil. Baik, kemudian yang kita sebutkan tadi, seorang wanita, dia tidak boleh berangkat tanpa mahram. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahram." Tidak boleh seorang laki-laki menyendiri dengan lawan jenis yang bukan mahram, kecuali ada mahramnya. Dan menyendiri itu macam-macam bentuknya. Di antaranya di kantor, tempat kerja, kemudian di kendaraan ketika melakukan perjalanan, entah perjalanan jauh atau perjalanan dekat, enggak boleh. Ya, ibu-ibu sama supirnya enggak boleh. Ya, kita perempuan misalkan mau naik itu taksi online, lalu supirnya laki-laki, dia bersendiri sendiri itu, karena orang enggak melihat dan enggak mendengar. Itu namanya khalwah. Para ulama mengatakan khalwah itu antara laki dan perempuan menyendiri, tidak didengar suaranya dan tidak dilihat sama orang. Kalau dilihat sama orang atau didengar suaranya, maka tidak apa-apa, itu namanya bukan khalwah. Misalkan di pojok masjid ini ada orang bertanya di sana, "Pak, saya mau tanya, ini di sini nih dari hotel ini kemana ya? Dari masjid hotel ini di mana?" Nanya itu berdua aja di pojok sana. Tapi orang semua melihat, meskipun tidak dengar suara itu, tidak apa-apa, itu namanya bukan khalwah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang didatangi sebagian sahabiyah. Sebagian sahabiyah mereka datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa urusan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam agak memojok begitu. Dan ini tidak dinilai khalwah karena semua orang masih melihat. Seperti itu. Kemudian wala tusafiru almar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh dia safar, melakukan perjalanan, kecuali kalau membawa mahram. Dalam riwayat lain dikatakan, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafir masirata yawmin wa lailatin illa ma'adhi mahram." Tidak boleh, tidak halal untuk seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia melakukan perjalanan tidak ditemani seorang mahram. Enggak, istriku sudah biasa. Istriku berani kok. Masalahnya enggak berani. Ini beda lagi, ini syariat. Enggak masalah dia pengalaman atau tidak. Enggak apa-apa, sekarang saya antar ke bandara, nanti di sana sudah ada yang jemput. Baik, di tengah-tengah perjalanan bagaimana kalau tiba-tiba ada yang lain? Ya, orang tidak bisa menjamin. Di tengah-tengah misalkan ada apa, butuh perawatan, tahu-tahu ada begini. Karena banyak cerita ini. Ada orang ini terlalu santai sekali mereka. Ini kerja di Timur Tengah. Di perusahaan begitu. Perusahaan minyak atau yang semacamnya. Dia ini mau cuti sama keluarganya. Tetapi waktu liburnya belum sampai. Istrinya pengen lebih lama tinggal di Indonesia. Jadi istrinya berangkat dulu ke Indonesia. Dan mereka punya kebiasaan dulu. Di Timur Tengah itu, perempuan gak boleh naik pesawat sendiri. Harus ada mahramnya. Ini peraturan bagus banget ini. Sekarang sudah dihapus. Dulu, perempuan tidak boleh naik kendaraan sendiri kecuali ada mahramnya. Nah, akhirnya sini istri ini mau berangkat, kebetulan ada kawan kerjanya mau pulang ke Indonesia, sudah dimahramin aja. Orang Indonesia kan demenan kayak gitu itu. Ini mahram buatan deh, gitu kan? Ya, ini mahramin aja sudah, mahramin berangkat. Karena ada mahramnya, dibolehkan dia sama maskapai untuk berangkat. Wah, subhanallah, pesawat itu transit. Karena ada sesuatu, transit jadi panjang. Akhirnya dikasih kamar hotel.
kasih kamar hotel karena ini mahram, dua orang ini dikasih satu kamar. Ya. Tapi alhamdulillah enggak ada apa-apa karena yang laki akhirnya nginep di luar. Endingnya memang seperti itu. Cuman kita kan enggak ngerti dalam kondisi sabar seperti itu. Zaman sekarang antum kalau membicarakan tentang moral masyarakat yang sudah sangat rendah, hancur lebur. Jangankan seperti itu. Ada suami istri yang satu kerja jauh atau istrinya kerja jauh, tahu-tahu sudah selingkuh, na'udzubillah. Sekarang sudah banyak. Kita kalau bicara tentang masalah selingkuh, hadis wala haraj kata orang Arab itu. Ngomong aja sudah, benar itu. Selingkuh di mana-mana. Yang laki kerja di tempatnya, banyak meetingnya, jarang pulang. Istrinya juga sama, punya perusahaan, kerja di mana. Sudah habis, sudah itu. Bahkan saya pernah mendengar lebih jelek dari itu. Rumah dua lantai, di atas istrinya selingkuh sama laki-laki lain, di bawah suaminya selingkuh sama perempuan lain. Sudah terang-terangan sudah. Mereka punya prinsip, kalau kita di rumah kita saling menghargai, dan di luar kita sudah saling memaklumi. Jelek sekali itu rumah tangga apa kayak begitu. Baik, ini semua pengen dekat sama Allah Azza wa Jalla. Kasih syariat tidak boleh seorang safar tanpa mahram. Karena mahram itu minimalnya akan membuat orang hati-hati. Seperti itu. Baik. Dalam hadis ini, kemudian seorang sahabat mendengar lalu mengatakan, ya Rasulullah, innam ra'ati kharajat hajjah wa innik tutibdu fi ghazwati kada wa kada. Ya Rasul, istriku akan melakukan haji wajib tahun ini. Dan aku telah diwajibkan untuk mengikuti pertempuran ini dan ini. Maka Nabi SAW menyatakan, irji' fahujjah ma'amra'atik. Atau intaliq fahujjah ma'amra'atik. Gak usah perang kamu. Jadi para ulama mengatakan perang itu menjadi fardu ain kalau sudah disuruh sama imam. Disuruh sama atasan atau sama pemerintah, maka kewajiban perang itu sudah berlaku. Nah, orang ini wajib untuk berangkat perang. Tetapi ketika Nabi SAW mendengar dia akan menemani istrinya untuk haji, maka Nabi SAW mengatakan, kamu pulang saja, temenin istrimu untuk haji. Para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa perjalanan haji dan umrah tidak dikecualikan. Memang ada mazhab yang mengatakan boleh seorang berangkat haji dan umrah tanpa mahram selama dia masih merasa aman dengan rombongannya yang terpercaya. Tapi wallahu alam, pendapat yang kuat sesuai dengan hadis ini. Nabi SAW aja membatalkan jihadnya orang untuk menemani istrinya. Dan zaman sekarang, hamlah-hamlah atau travel tidak aman. Ia mungkin aman dari sisi pencurian atau aman dari ketinggalan, tapi apakah aman dari fitnah? Subhanallah, apalagi itu kalau di tengah-tengah perjalanan orang jauh dari pasangannya, kemudian dia butuh bantuan orang lain, lalu di tengah perjalanan sudah ngobrol sama lawan jenis. Subhanallah, fitnah itu hidup, fitnah itu ada. Maka ala kulli hal, yang seperti ini ditekankan. Baik, sebagai penutup, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar kita selalu bersiap. Namanya juga kita musafir. Ibnu Qayyim rahimahullah punya perkataan yang bagus sekali. Beliau mengatakan, "An-nasu mundhu khuliqu lam yazalu musafirin." Manusia ini dari awal diciptakan, dia selalu dalam keadaan perjalanan. Nah, khuliqu musafirin wa laysa lahum hattun an rihalihim illa fil jannati aw an-nar. Dia tidak bisa sampai ke tempat tujuannya kecuali kalau dia sudah masuk ke neraka atau masuk ke surga. Itu baru dia sudah sampai. Lalu dia mengatakan, wa minal muhali adatan wa minal ma'lum wal aqil ya'lam anna as-safar mabniyun 'ala al-mashaqqati wa rukubil akhtar. Dan orang yang berakal, orang yang bijak paham bahwa safar itu dibangun di atas kesulitan, bahkan kadang-kadang bahaya. Wa minal muhali adatan an yutlaba fihi na'imun aw ladzdza. Jarang dan bahkan mustahil orang pengen enak di safar itu. Pasti innama yakunu ba'da dhalik innama yakunu dhalika ba'da intihai as-safar. Orang pengen enak itu kalau safarnya sudah selesai, sudah sampai ke tujuan. Maka dalam perkataan Ibnu Qayyim, wa idza tawaqqafa wa idza nazal aw raha aw istarah fa 'ala qadamin lis-sayri wal isti'dad. Kalau dia turun, berhenti sejenak, dia masih ancang-ancang untuk melanjutkan perjalanan lagi. Ini perkataan yang sebenarnya diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang nyebrang jalan atau seperti orang asing. Orang asing bukan penduduk asli. Minimalnya
dia tidak terlalu saingan sama penduduk asal. Dia punya penghasilan. Bisa jadi penghasilan itu mengalahkan penduduk pribumi. Tetapi karena dia merasa orang asing, saya nanti akan pulang kampung. Saya nggak pengen bikin rumah bagus-bagus, beli mobil yang bagus-bagus, enggak. Saya hanya mikir bagaimana nanti saya balik ke kampung saya bisa membawa hasil pekerjaan saya ini. Saya merasa dulu waktu di Saudi 15 tahun, waktu mau pulang, pulang juga 15 tahun ini. Ada orang-orang di sana, mereka bilang, kalau mau beli mobil yang bisa dijual lagi. Dia mikirnya itu mau dijual lagi sudah. Karena dia tahu satu saat dia dideportasi atau dia harus pulang karena waktunya sudah habis terusnya. Ya. Dan dia mikir bagaimana hasil kerja saya bisa ditransfer ke Indonesia. Itu contoh kecil aja. Paling tidak ketika ada orang Arab beli mobil yang mewah, ngapain kita beli mobil mewah, nanti susah juga untuk dijual. Gitu. Nah, maksudnya, orang kalau tahu dia bukan penduduk asli, dia tidak akan terlalu tamak seperti orang pribumi. Nah, dunia ini bukan tempat kita. Kata Ali radhiyallahu anhu, walikulli minhuma banu irtahalat dunya mudbira wa irtahalati al-akhirati muqbilah. Dunia hampir pergi, akhirat hampir datang. Walikulli minhuma banun, dan masing-masing dari dua alam ini ada penghuninya. Fakunu min abna'il akhirah wa takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian penghuni akhirat, jangan menjadi penghuni dunia. Berarti boleh seorang bertazawud, mencari perbekalan, enggak jadi orang yang zuhud akhirnya mensengsarakan diri, itu salah. Tetapi dia manfaatkan seperlunya. Dan tidak masalah seorang kerja sampai kaya, enggak ada masalah. Karena dia bisa manfaatkan kayanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya ini adalah kesempatan berbekal. Umur orang beriman dan berilmu berharga sekali meskipun sebentar, karena dia bisa menambah amal. Orang yang mati belakangan dan dia sudah bisa mengisi hari-harinya dengan ibadah, dia bisa menyalip orang lebih afdal tapi sudah mati duluan. Itu urusan Allah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan berita bahwa orang yang mati belakangan, dia sudah nambah sholat, sudah nambah puasa, nambah baca Quran, dia bisa menyalip keutamaan orang yang meninggal sebelumnya. Dan itu juga garis Allah Azza wa Jalla tentukan. Maka sebaik-baik orang yang dapat umur adalah dipanjangkan lalu dimanfaatkan. Nabi SAW ditanya, siapa orang yang paling untung itu? Qal man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan amalnya baik. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita semua untuk melaksanakan perintah syariat, menerima kebenaran dimanapun kita berada. Ini ada pertanyaan. Nah, sebelumnya nanti ada pertanyaan juga untuk yang bisa jawab ya dari panitia. Sebelum pertanyaan ini ada hadiah. Ini satu orang dapat satu apa langsung dapat 6? Baik. Ana mau bertanya, ini hadiah ziarah Madinah dan keutamaannya, Dr. Ariful Bahri MM, hafizahullah. Ini kawan kita ini. Baik, pertanyaannya, sebutkan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Siap, fadal. Parwan aja nanti, separuh untuk antum, separuh untuk antum. Ya, ya sudah, kalau begitu satu-satu sudah. Antum sebutkan satu, antum sebutkan satu. Apa? Iya, Musa Kaki. Masya Allah. Berapa hari itu untuk orang yang safar? Masya Allah. Syaratnya apa aja? Oh, jadi banyak pertanyaannya. Siap, silakan sebelahnya. Iya, menjamak artinya menggabungkan ya. Ya, subuh sama zuhur gitu ya. Iya, zuhur sama asar, maghrib sama isya. Baik, barakallahu fiik. Silakan. Masyaallah. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiik. Ana mau tanya lagi. Iya. Salat istikharah. Ada yang hafal doanya? Kayaknya waktu mau nikah sudah lupa, sudah terlalu lama ya. Ya. Waktu nikah enggak pada istikharah.
Kalau rumah belinya juga enggak pakai istikharah gitu. Ya, subhanallah, kadang ya masyaallah, mau barik. Silakan. بعلمك اللهم إن كنت تعلم فاقدره لي فاقدره لي itu istikharah untuk mau nikah dulu atau waktu mau beli rumah, masya Allah. Ini ada satu judulnya bahagia dengan sunnah, satu ziarah Madinah. Pilih yang mana? Yang sunnah, masya Allah. Barakallahu fiik. Kalau ana sih, ana pengennya kasih dua-duanya. Tapi biar bagi-bagi sama yang lain. Baik. Kemudian doa untuk orang yang mau safar. Ada yang hafal? Doa untuk orang yang mau safar. Antum aja semuanya. Fadal, silahkan. Antum yang ditian. Enggak. Ya, tapi ini jawabannya lillahi ta'ala ya. Iya. Antum dulu, antum ya. Bukan yang tadi, untuk orang yang mau antum lepas. Dia mau berangkat safar. Iya, nah, ini dikasih lagi enggak ini? Ya, kasih lagi sudah, masya Allah. Berarti dua-duanya antum dapat, fadhal. Kayaknya kita kalau ada orang sawar, bilang aja baik-baik aja ya, gitu. Barakallah. Baik, kemudian, ana tadi sebutkan nama-nama para sahabat, nama para ulama atau nama salaf. Silahkan siapa aja yang antum ingat sebutkan tiga. Iya, masya Allah. Syu'bah, terus Ibnu Mas'ud, Utsman bin Affan. Fadhal. Barakallahu fiik. Satu lagi. Ini satu lagi ini paling enak yang paling susah pertanyaannya ini. Ya. Baik. Safar itu ada tiga. Sebutkan dengan contohnya. Masya Allah. Antum orang Jember apa orang Depok? Atau orang Jakarta? Orang Jember ya. Nanti hadiahnya di Jember ya. Iya. Fadal. Safar atas ketaatan. Safar. Safar. Iya. Iya, contohnya apa aja? Bukan safar sunnah ya, tapi safar taat. Iya, safar taat, safar maksiat, sama safar mubah. Contohnya apa? Ya. Kalau maksiat saat safar dengan niat untuk melakukan tindakan riba atau ya. Yang mubah ya. Untuk safar, kerja, untuk kerja, ya. Kerja mengunjungi fadhal barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Baik. Mana yang lebih afdal, jama' taqdim atau ta'khir? Tergantung. Nah, ini ada pertanyaan pertama, mana yang lebih afdal, diawalkan atau diakhirkan? Kalau diawalkan berarti sholat zuhur dan asar di waktu zuhur. Kalau diakhirkan, sholat zuhur dan asar di waktu asar. Tergantung, kalau seandainya kita melakukan perjalanan di awal waktu dan kita bisa sholat itu, maka dua-duanya diawalkan. Tapi kalau kita nggak bisa karena safar sudah duluan, maka sholatnya diakhirkan. Nah, ini ada dalam riwayat Muslim dari sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu di perang Tabuk. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala
qabla an tazigha asy-syams akhara adh-dhuhra ila waqti al-'ashr fa yusallihima jami'an wa idza safara ba'da an tazigha asy-syams shalla adh-dhuhra wal-'ashra jami'an tsumma sar. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mulai perjalanan sebelum matahari tergelincir, maksudnya masih jam 10 begitu atau sebelumnya, yang jelas sebelum masuk waktu zuhur, maka beliau akan melawali perjalanan sholat zuhurnya sengaja ditunda sampai asar. Tapi kalau perjalanannya itu dimulai setelah waktu zuhur masuk, maka beliau akan sholat zuhur dan asar baru melangsungkan perjalanan. Jadi itu yang disesuaikan. Kalau dia misalkan di tengah tol misalkan, ya pilih rest area. Kalau seandainya dia mau lebih cepat silahkan, mau lambat silahkan, dan dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Hukum apa ini? Orang safar yang menetap sementara dan mendengarkan azan, apakah dia harus ke masjid atau boleh misalkan sholat sudah apa ini jamak? Ya, kalau seandainya dia sudah jamak, dia mendengarkan azan di masjid, dia nggak wajib datang karena itu sudah sholat. Ya, bahkan bukan hanya orang yang safar, antum datang misalkan dari Surabaya, antum di Surabaya waktu zuhur, antum sholat zuhur dan asar jamak qasar. Setelah itu pesawat langsung cabut ke Halim misalkan. Turun, antum sampai rumah sebelum asar. Ada azan asar, antum sudah sholat. Gak harus antum ke masjid, karena antum sudah sholat. Gitu. Tapi kalau antum di masjidnya, orang sholat di sebelah antum, nah ini beda lagi. Kalau antum lagi di masjid, kemudian di situ ada orang-orang yang sholat lagi. Kalau antum tidak ikut, ini disalahkan. Antum harus sholat lagi. Ya, antum mau pengajian. Anda sudah sholat, tapi Anda pengen pengajian. Akhirnya Anda datang ke masjid, orang sholat, Anda gak ikut sholat. Nah, ini pernah terjadi zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW, Rasul sholat subuh di Masjid Khaif. Masjid Khaif itu dekat Mina, dekat lempar jamrot. Ketika sholat subuh, tiba-tiba ada dua orang mojok begitu gak sholat. Akhirnya dipanggil oleh Nabi SAW. Itu panggil dua orang itu, kenapa gak ikut jamaah sama kita. Itu yang dipanggil gemeteran. Tar'adu fara'isuhu. Ini diapain ini? Anda dipanggil begitu. Sampai di depannya, lalu ditanya, ma hamalakum ma mana'akum an tusalliya ma'ana? Apa yang membuat kamu enggak ikut salat jamaah sama kita? Ya Rasulullah, qad sallaina fi rihalina. Kita sudah salat tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, la taf'ala idza sallaitum fi rihalikum thumma adraktum al-imam yusalli fa salliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Jangan ulangi ya. Meskipun kalian sudah salat di perjalanan, kemudian kalian datang lihat imam salat jamaah, ikut salat nanti dapat pahala sunnah kamu. Tapi jangan nyempal kayak begini. Nah, kecuali kalau kita enggak hadir di situ aman. Begitu. Kalau kita tinggal di hotel kemudian dengar azan kita sudah salat. Maka kita tidak masalah tidak datang ke masjid, wallahu a'lam. Salat di atas kendaraan, apakah yang ditekankan untuk salat fardu rukun berdirinya atau memang harus turun dari kendaraan? Kalau kita bisa turun dari kendaraan itu hukum asalnya. Ya, kita di rest area bisa bawa mobil lagi sendiri. Oh, bebas banget itu, enak sekali. Tapi kalau kita naik kereta, turun bablas itu kereta atau pesawat, nggak bisa turun aslan. Nah, maka kita lakukan di atas kendaraan karena itu darurat. Kalau seandainya kita masih bisa berdiri, berdiri, bisa menghadap kiblat, menghadap kiblat. Di pesawat itu memang agak repot ya. Tapi kalau kita misalkan mau berusaha, misalkan datang ke yang dekat pintu darurat, kita bawa selimutnya, kita pakai sajadah, itu masih bisa, masih bisa kadang-kadang. Kalau pesawat tertentu ya, kalau sebut merek kan nggak etis ya. Nah, kita ada musolanya. Itu aja pesawat itu anak pernah naik, ternyata nggak ada. Anak tanya ke pramugari, Syekh ada tempat sholat itu? Mustahil katanya. Mustahil ada katanya. Oh, terserah kamu deh. Ya, akhirnya kita mau nggak mau sholat di tempat yang bisa gitu. Nah, kalau seandainya nggak bisa ya sudah di atas kursi. Di kursi juga kalau kita nggak bisa berdiri sambil duduk. Tapi kalau kita masih bisa menghadap ke arah kiblat, menghadap kiblat. Seperti itu. Ini sama dengan hukum orang yang sholat di atas sampan perahu. Perahu itu kalau kecil, orang sholat sambil berdiri terbalik pesawat, perahunya. Maka dia dibolehkan untuk sholat di atas kapal itu sambil duduk. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Khairan insyaallah, ini sudah jam 7:30. Masyaallah. Jazakumullah khair. Semoga waktu kita bermanfaat, berbarokah semuanya. سأكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين
Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.